Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Kes SRC Kem Najib cabar, Ram Karpal pua debat. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Wakil kepada Najib Razak mencabar mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri itu untuk berdebat secara terbuka berkaitan kes SRC International. Perkara itu disuarakan menerusi satu hantaran di Facebook Najib dengan cabaran itu ditujukan kepada Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ram Karpal Singh secara khusus. Nampaknya ramai yang tidak faham fakta kes RM 42 juta SRC International terhadap Najib atau mengikuti prosiding mahkamah secara rapat. Kami mengundang Ram Karpal untuk debat terbuka di televisyen bersama-sama wakil pihak kami berkaitan sama ada Najib layak mendapat pengampunan bagi kes SRC atau tidak. Jika Ram Karpal menolak, pembenci lain seperti Tony Pua dan Hani Pamaidin boleh menggantikan.